Hai semuanya, jadi aku punya kisah sedih nih tentang ring light aku. Lihat, ini listriknya mana gak fokus. Listriknya tuh pokoknya putus nih ya. Listriknya putus, ya emang sih ini bukan ring light beneran. Kemarin aku belinya yang ring light homemade seperti ini. Tuh, tapi ini tuh lumayan banget kan cahayanya buat aku filming. Nah, abis itu kebetulan sekarang aku minta ke suami aku buat dibeliin ring light beneran dan ini dia. Cacang. Aku udah punya ring light beneran. Ini kemarin datang pas sebelum aku pergi liburan nih, sekarang udah datang barangnya. Aku benar-benar mau unboxing ya, aku mau buka karena aku juga belum tahu nih kayak apa. Ini beli di Lazada. Sorry aku nggak bisa muncul soalnya aku belum pakai kerudung. Jadi ini mereknya Filtrox. Ini aku juga nggak tahu merek apa sih sebenarnya. Kita lihat dulu ininya. Ini ada B colors. B colors itu berarti dia dua warna, putih dan kuning ya. Terus brightnessnya juga bisa diatur 20 sampai 100%. Dan LCD panelnya 5600K. Ini yang warna black. Padahal kalau white lucu ya. Oke, ini belakangnya seperti ini. Ini beli di Lazada. Aku dibeliin di Lazada sama suamiku. Oh, dan ada remote-nya, men. Untuk harganya nanti aku akan tanya ke suamiku ya. Aku juga belum tanya sih. Orang dibeliin mah gak perlu harga ya. Yang penting ada. Oke, ini kalau di dalamnya tuh udah ada tasnya. Ini lumayan berat ya kalau dibawa-bawa. Kalau buat make up-in itu lumayan berat. Kita buka. Wah. Ini dia. Ini tas ring light-nya warna bentuknya kotak. Kita buka. Jadi waktu beli itu ya, ini sepaket sama tripodnya. Tripodnya kayaknya lebih kuat dari yang biasa aku pakai. Wow. Oke. Wow, besar ya. Ada layarnya juga. Wow, aku seneng banget. Ini biasa listrik percolokannya. Ini kayaknya buat atur di tripodnya. Ini remote-nya kayak remote AC. Jadi kalau dari jauh gitu gak perlu ke belakang-belakangnya ring light buat atur, karena ini udah langsung kayak brightness gitu. T itu apa ya? Kita lihat ya. Oke, ini ada manual book-nya. Bahasa Cina guys. Oh, ada bahasa Inggrisnya. Group setting, brightness. Oh, T itu color temperature. Jadi bisa mungkin lebih warm atau lebih cool gitu kan. Settingnya. Aku seneng banget, gak sabar ya filming pakai ring light baru ini. Kita akan coba untuk cahayanya ya. Kayaknya aku gak yakin ini ada baterainya. Iya, ini gak ada baterainya ya guys. Si mati, aku punya si baterai terus. Pagi-pagi heboh ya beb. Oh, nyala. Ini ada dimmernya juga di sini. Bisa atur keterangannya. Oh, ini terang sekali. Bisa kalian lihat ya. Ini terang, ini lebih redup. Oke, terus B ini mana ya? Oke. Oh, ini
temperaturnya. Oh iya, bisa jadi kuning. Kalian lihat kan? Ini kuning, ini putih. Warm, cool. Saya between, in between juga bisa. Ntar dulu, aku nggak sabar, beb. Untuk maksimalnya putih gini. Oke, terus. Oh ya, aku mau buka ininya, tripodnya. Kayaknya tripodnya lebih kokoh gitu ya. Wow, seneng sekali guys. It's like I'm professional. Oke. Okay. Ini lebih PR sih bawahnya ya. Ini lebih besar. Kalau dibandingin yang homemade aku kemarin. Lumayan sih bedanya kan. Dan ini ringan banget. Tapi aku sayang sama ini. Tapi rusak apa daya. Ini masang ke tripodnya gimana ya? Masang ke tripodnya. Masang ke tripodnya gimana? Kata siapa itu dipasang di situ? Oh, itu enggak dipasang di situ. Hah? Terus di mana? Ini ngapain kamu pasang di sini? Terus di mana? Ini ngapain ya, tadi? Itu emang begini. Ya udah masukin itu. Langsung. Terus itu buat apa? Iya lah. Ini temen-temennya nggak ada tadi. Emang gitu? Enggak nih, salah nih. Gak ada item-itemnya tadi pasti. Emang gitu. Ini ayo. Terima kasih Bapak. Oh, kita pasang lampunya ya. Kita pasang nyalanya. Seperti apa? Nanti kita akan coba setelah aku mandi ya. Aku belum mandi. Terang. Ini untuk mengoperasikannya nih. Ya, ini buat dimmernya sama buat ngatur cahayanya mau warm atau lebih cool. Oke, ini ada remote-nya tadi, nanti aku mau baterain dulu ya. Ini on off-nya biasa, terus ini buat naruh kamera di sini. Hihi, aku seneng banget. Kita matiin ya. Okay, I'll be back. See you. Hai semuanya, jadi ini nih hasil pakai cahaya si ring light yang baru itu. Lumayan kan ya jadi terang. Ini untuk yang cahaya putih yang cool. Ini aku di 50%, cahayanya di 5600. Coba kita temperaturnya turunin. Ini kalau aku di 25%, nggak terlalu terang ya pas. Nah, kalau 100% pasti lebih terang lagi. Ini aku mau coba turunin jadi warm. Nih, kalau warm jadi kuning gini. Ini untuk yang make up ten-ten gitu kan ya. Nah, ini aku mau pakai di 4600 pas lah ya. Ini makeup masih kelihatan. Oke, okay. Makasih loh udah nonton unboxing ring light baru aku. Jangan lupa nonton video aku lainnya ya. Dah.